Seorang komandan Israel berikut prajuritnya dikabarkan tewas usai terkena ledakan bom jebakan kelompok Hamas. Sebelumnya sejumlah tentara Israel berupaya menyerbu terowongan milik kelompok Hamas. Mereka tampak menggeledah bangunan diduga jaringan terowongan. Namun, jebakan bom Hamas sukses menggagalkan upaya Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu, 15 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyergapan terowongan ini berakhir dengan terbunuhnya komandan unit anti terowongan Israel. Komandan diklaim tewas bersama dengan sekelompok tentara pendudukan Israel. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.